jaga Indonesia kepada Dr. Ramian Tuan-Tuan yang lecturer kami yang kami kat sini. Saya mempunyai membicarakan selaku moderator pada hari ini dan disertai juga bersama saya panel-panel yang sehat dan manis di sini. Panel-panel yang ada di sini iaitu Muhammad Rasmi, Amirul Razim, Cantika Pertama, Amirul Hakimi, Mio Muhammad Nidjar, Mira Sofia, Iqbal Zainuddin, Iman Ahmad dan yang terakhir Pak Azmi. Hari ini kami akan memberi ujaran tentang pengajaran terhadap kesan kejayaan yang berlaku di dalam Melayu pada ketika dahulu. Tapi sebelum kita meneruskan ujaran kita, saya ingin meminta pada yang pertama kita, Azmi, untuk memberikan sedikit sebanyak tentang sejarah tentang kejayaan di tanah Melayu pada masa ketika dahulu. Bagus dalam
Okey, yang pertama sebelum dalam kedatangan medis di Tanah Melayu, orang Melayu mengamalkan sistem beraja berpuasa buka. So bila datang ke medis ni, dia tukar beraja berpuasa buka ni kepada raja berpuluh-puluh. So sebelum apabila medis ni datang, dia tahu yang raja ni amat berpuasa sebab orang Melayu amat taat kepada raja-raja Melayu mereka. So jadi mereka menukarkan raja sistem raja buka ni pada raja berpuluh-puluh supaya kuasa-kuasa orang Melayu ni dikurangkan. Okey, sekarang yang kedua pula, pengenalan sistem demokrasi di mana rakyat-rakyat orang-orang Melayu sendiri yang memilih pemimpin mereka melalui pilihan raya. So datangnya OPTIS ni dia ajar kita tentang organisasi-organisasi cara pembentukan semua. So bila kita nak ada pemimpin ni, kita kenalah ada pemilihan. So orang-orang Melayu akan dapat hak lah untuk mendapatkan, untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Okay, seterusnya yang ketiga, munculnya parti-parti politik di mana dapat membantu politik di Malaysia. Jadi bila munculnya parti-parti seperti Parti Perikatan ni, Parti Pembangkang, dapat membantu sedikit sebanyak lah tentang politik Malaysia. Saya pas. Saya ingin tambah sikit di poin saudara yang di hujan saudara Amirul tadi. Raja-Raja Melayu juga hanya menjadi untuk agama Islam sahaja setelah kuasa Raja Melayu telah dibatas oleh British. Dan selain itu, poin saya, hujan saya di sini wujud juga dualism dalam sistem perundangan di Malaysia setelah jajah oleh British, iaitu hanya ada Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil menggunakan sepenuhnya undang-undang British dan dibawa oleh mereka ke negara kita. Manakala Mahkamah Syariah menggunakan sepenuhnya undang-undang Islam dalam undang-undang tersebut yang terhad kepada hal kewargaan, perwarisan dan juga kesalahan yang lain. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik dan saudara Kuih Muhammad. Kemudian kita akan teruskan dengan entertainment aspect yang terakhir, iaitu aspect sosial masyarakat. Silakan Mila Sofia bersama dengan Ibu Encik Budin untuk menerangkan tentang aspect sosial masyarakat. Okey, so hari ini saya akan menggunakan tujuan saya terhadap pesan jajahan daripada aspek sosial masyarakat. Yang pertama sekali, kita dapat melahirkan wujudan pelbagai budaya dan adat Islam dalam diri. Okey, sebagaimana contohnya pada masa kini terdapat pencampuran perkahwinan daripada penduduk tempatan, iaitu orang Melayu dengan orang Cina, tapi mereka tetap mengamalkan budaya dan adat Islam orang Melayu. Jadi kedua, kita dapat memiliki sistem hubungan yang lebih canggih sebenarnya Jepun, Belanda, Portugis, British yang mereka menggunakan sistem hubungan udara seperti kapal terbang dan jet, pula tubuh raya, contoh seperti highway dan jalan raya untuk mereka berhubung dengan lebih cepat, efektif dan lebih mudah. Jadi seterusnya saya akan berpeluang kepada Cik Kua sendiri untuk menerangkan selanjutnya tentang kesan jajahan daripada aspek sosial. Yes, seperti dari aspek sosial masyarakat dari segi budaya tadi, tak semua benda tu boleh ikut dari barat. Sebab kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jenis. Seterusnya, tentang pembentukan masyarakat majmuk. Seperti kita tahu, selepas kita dijajah, wujudnya pembentukan masyarakat majmuk. Iaitu kita sebagai warga Malaysia yang berbilang kaum, mempunyai kaum Cina, India dan Melayu. Dengan jalannya kita sebagai masyarakat Malaysia, setiap kaum perlulah mainkan peranan masing-masing. Kita juga perlu saling bekerjasama dan menghargai peranan kaum-kaum lain. Kita perlu bersatu padu dan elakkan daripada berpecah belah untuk membangunkan lagi negara Malaysia. Itu
penjajahan dulu dan sampai sekarang. Terima kasih kepada generasi majlis. Isu-isu semasa yang saya dapat pada hari ini ialah yang pertama, kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Contohnya, kita menyertai dengan organisasi seperti WHO, World Health Organization, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan ASEAN, iaitu organisasi mana gabungan negara-negara di Asia Tenggara. Seterusnya, saya dapati perkembangan dari segi teknologi, iaitu kalau dulu kita untuk mendapatkan beras itu berulang baca, rumah ataupun batik. Sekarang kita hanya memerlukan mesin dan teknologi untuk memudahkan tenaga kerja manusia untuk mendapatkan sesuatu beras. Seterusnya, perkembangan dari segi ilmu yang semakin luas. Dengan teknologi yang semakin lama, semakin baru dan canggih, kita perlulah mempelajari untuk memudikan dan mengendalikan teknologi tersebut, seperti menggunakan cara untuk menggunakan mesin untuk menuai padi ataupun membanting untuk mendapatkan beras. Seterusnya, contoh-contoh lain saya boleh nampak itu dengan menghantar pesanan atau mesej. Kalau dulu kita berbalas-balas surat dengan menggunakan postman, kita menggunakan pos untuk mengepus surat. Sekarang kita hanya menggunakan WhatsApp, aplikasi WhatsApp di dalam telefon bimbit kita. Itu saja daripada saya, tentang pembahasan dari isu-isu semasa selepas pesan jajahan di Malaysia. Saya kembali kepada Tuan Pengurus. Terima kasih kepada Encik Rahman. Daripada hujan-hujan daripada para pihak yang telah mengumumkan jam itu, saya ingin bertanya, apakah cadangan atau harapan untuk Malaysia untuk menjadi negara yang lebih membangun? Ada benda-benda yang ingin menjawab? Yang
kita telah sampai ke penghujung perkuliahan kita. Tapi sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin minta Tuan Cik Farhan Hasmi untuk menyimpulkan segala mudah-mudahan yang telah diudahkan pada hari ini. Di persidangan. Terima kasih Tuan Polisi. Secara kesimpulan, penjajahan telah memberi impak negatif terhadap perkuliahan di dalam negara. Dan dasar penjajahan British meninggikan etnik tanah Melayu telah memberi membuka jurang perkawaman antara bangsa Melayu, Cina dan India. Pada era Jepun, Jepun telah membuat menjadi faktor pergaduhan antara bangsa Cina dan Melayu. Setelah pengundian Jepun, dasar British telah terkejut tentang perkara itu. Oleh itu, British telah mengambil tindakan segera dengan menduduki Melayu ke jalan yang benar. Ketidakadilan dalam keterlibatan rakyat Melayu dalam sosial, budaya dan ekonomi telah membiarkan mereka dengan rakyat Melayu tidak dapat pekerjaan pada waktu itu. Sekian daripada saya. Terima kasih Cik Farhan. Itu sahaja mudah-mudahan kami pada hari ini untuk pelajaran terhadap kesan penjajahan di tanah Melayu dari kita. Terima kasih.